Keberadaan Satuan Penyelenggara Administrasi atau Satpas SIM Polres Cimahi menjadi prototipe bagi Polres lain di Jawa Barat. Sarana dan fasilitas modern tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan pembuatan SIM. Untuk tahun anggaran 2016, Korlantas Mabes Polri telah membangun 8 gedung Satuan Penyelenggara Administrasi atau Satpas Surat Izin Mengemudi di berbagai kota besar di Indonesia. Dua di antaranya di Jawa Barat, yakni di Kota Bandung dan Kota Cimahi. Menurut Kapolda Jabar Anton Carlian, prototipe Satpas SIM dimaksudkan untuk mempermudah pelayanan masyarakat dalam membuat SIM. Satpas prototipe yang modern ini dilengkapi dengan lapangan praktek dan di dalamnya menggunakan sistem komputerisasi. Ujian teorinya juga dilakukan dengan komputerisasi dan dilengkapi traffic simulator. Dengan menggunakan teknologi ini, masyarakat bisa mengikuti ujian dengan tepat, murah, dan biayanya yang jelas. Satpas itu ya untuk optimalisasi pelayanan semua bidang, khususnya ini di bidang lantas, terutama di dalam rangka untuk pembuatan SIM ya. Sehingga SIM ini sekarang lebih mudah dengan adanya IT, ujian juga melalui simulasi, tapi ada juga ujian praktek. Anton berharap dengan adanya Satpas ini bisa lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polres Cimahi. Jimmy Martino melaporkan untuk NET.